Alhamdulillah, pagi ni kita dapat bertemu lagi untuk menyambung kuliah Sahih Al-Bukhari. Setakat ini kita dah sampai ke bab 42. Dan sebenarnya bab 42 ni kita telah bincangkan sikit sebelum ni tanpa nota, tanpa nota sebenarnya. Alhamdulillah hari ni kita dapat nota tu. Boleh tengoklah nota tu. Dan saya tidak nak ulas semula lah, baca daripada awal. Kita boleh baca sendiri sebab kita telah bincangkan sebelum ni. Cumanya supaya nampak ada perkaitan perbincangan kita seterusnya hari ini dengan tajuk bab ni, saya nak pilih-pilih lah sikit apa yang telah kita bincangkan sebelum ini di bawah tajuk bab ni. Terlebih dahulu, elok kita baca semua sekali yang kita nak bincang hari ini, lepas tu kita bincangkan insyaAllah. Babun idza hadara at-ta'am wa uqimat as-salah wa kana ibn Umar yabda'u bil 'asha' wa qala Abu Darda min fiqh al-mar'i iqbaluhu 'ala hajatihi hatta yuqbil 'ala salatihi wa qalbuhu farigh. Bab, apabila makanan telah terhidang dan iqamat pula dikumandangkan, Ibnu Umar selalu memulakan makan malamnya sebelum bersalat maghrib. Abu Darda berkata, ini pergi muka surat 1078, pergi situ. Abu Darda berkata, termasuk dalam kebijaksanaan seseorang ialah ia menyempurnakan hajatnya. Jadi hajatnya untuk makan atau selainnya terlebih dahulu, yakni sebelum bersalat, supaya dapat bersalat dengan hati yang tenang. Lepas tu baru kita masuk hadisnya. Di bawah bab ini, bab 42 ni, ada 3 hadis. Bermula dengan hadis 671. Wa bihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsani Abi qala sami'tu Aisha an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Itu satu. Maksudnya, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah, katanya aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, apabila makan malam telah terhidang dan iqamat pula dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Itu hadis yang pertama. Seterusnya hadis yang kedua, hadis yang ke-672. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Layth an Uqayl an Ibn Shihab عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. Bermaksud Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kamu menunaikan salat maghrib. Dan janganlah kamu tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan malammu. Seterusnya hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-673.
وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam seseorang dari kamu telah dihidangkan dan iqamat untuk salat pula dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam dan janganlah tergesa-gesa, maksudnya pergi berjamaah sebelum selesai makan. Ibn Umar juga sering dihidangkan makanan untuknya ketika iqamat untuk salat dikumandangkan. Beliau tidak terus pergi berjamaah sebelum selesai makan, padahal ketika itu bacaan imam telah pun didengarinya. Zuhair dan Wahab bin Uthman berkata, diambil mereka daripada Musa bin Uqbah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu sedang makan, janganlah dia tergesa-gesa sebelum menyelesaikan keperluannya, walaupun iqamat untuk salat telah pun dikumandangkan. Ibrahim bin Al-Munzir, ini guru Imam Bukhari, meriwayatkannya daripada Wahab bin Uthman. Dan Wahab adalah orang Madinah. Itu habis. Itulah bab ke-42 dengan tiga hadis di bawahnya bersama dengan riwayat mutaba'ahnya. Baiklah, kita kembali ke semula ke atas tadi, mula-mula tadi. Ini bab ni kita telah bincangkan dengan panjang lebar sebelum ni. Tajuk bab ni, hadis kita tak ada baca gitu. Hadis tak ada baca. Hadis tak ada baca, cumanya tajuk bab itu kita telah bincangkan sebelum ni. Cumanya dalam antara yang kita bincang dalam tajuk bab sebelum ni, saya rasa perlu diulas semula. Sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian daripada, supaya kita nampak perkaitan hadis yang akan kita bincangkan nanti. Kalau tidak, tak tahu, pala ekor lah. Nah, di sini kita tengok, kita ada nota 1342. Di bawah, dalam nota ni, 1342 ni, cuba tengok. Maksud Imam Bukhari buat tajuk bab ni untuk apa? Hatu kena faham. Hatu tak dapat tidak kita kena faham. Jadi sepintas lalu kita tengok sepintas lalu. Lepas tu di situ saya kemukakan apa ni, beberapa pendapat ulama yang berkhilaf, berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebenarnya ada 9 pendapat ulama, perbezaan pendapat ulama berhubung dengan perkara ini. Tak apalah, kita tengok situ. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini juga seperti 3 bab sebelumnya. Sebelum ini 3 bab dah berlalu, iaitu untuk menyatakan keuzuran tidak pergi berjamaah. Ini termasuk dalam keuzuran. Kalau tak pergi pun tak apa. Bagi orang yang kata wajib sembahyang jemaah seperti Imam Bukhari, mana dalam keadaan ini tak apa tak pergi, tidak berdosa. Sebab bila kata wajib, mana tak pergi berdosa. Bagi orang yang mengatakan sunat mu'akkad, maka tak ada dah sunat mu'akkad. Tak apa kalau dia tak pergi pun, kalau dalam keadaan ni.
Ini sebab dipanggil keuzuran untuk tidak pergi berjemaah. Terhidangnya makanan juga merupakan salah satu sebab yang membolehkan seseorang tidak pergi berjamaah. Ia juga dikira sebagai keuzuran. Walaupun mendengar iqamat telah dikumandangkan. Katakanlah kita dengar, memang masjid dekat. Dengar, Tok Bila duduk qamat tu. Kita nak makan. Tak apa tak pergi. Tak pergi lewat sikit. Kalau pergi tu dah dua rakaat je. Atau tak dah tunggu. Oh, tak apa. Lebih diutamakan makan dulu. Dan itulah yang kita tengok dalam ketiga-tiga hadis yang kita telah baca tadi dengan terjemahannya, memang sebut begitu. Kena dahulukan makan. Menunjukkan ini adalah salah satu keuzuran untuk tidak pergi berjamaah atau lewat pergi berjamaah. Dengan terus makan, ia mungkin terlepas bertakbir bersama imam. Mungkin juga terlepas terus salat berjamaah bersama imam. Sebenarnya tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini mengandungi soalan tersirat. Soalan tu tak ada. Itu kita telah bincang dah sebelum ni. Saya tidak nak baca semua. Tengok situ. Tengoklah, baca semula. Imam Bukhari tak sebut soalan tu secara jelas. Jawapan juga dia tidak sebut. Jawapan dia, itu kebiasaan Imam Bukhari. Orang yang biasa dengan kitab Imam Bukhari, dia tahulah. Selalu juga dia buat, dia tak bagi jawapan. Dalam tajuk tu lah, dalam tajuk. Ada juga dalam tajuk dia bagi jawapan. Kalau macam ni, dia tak ada bagi jawapan. Bahkan soalan pun tak jelas. Itu kita telah bincang dah sebelum ni. Maka jawapan dia sebenarnya ialah apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah tajuk tu, berupa asar sahabat ke ataupun hadis-hadis. Kalau kita tengok sini, asar dalam tajuk bab ada dua. Asar Abu Darda dan Ibnu Umar. Kedua-duanya menunjukkan kita kena sempurnakan hajat kita. Termasuklah makan. Waktu sebelum pergi sembahyang. Lepas tu hadis, tiga hadis di bawah bab ni juga menunjukkan perkara yang sama. Bermakna itulah pendapat Imam Bukhari. Dia nak ayat itulah yang dia pilih. Dahulukan makan. Dan makan itu adalah satu keuzuran untuk pergi lewat persembahyang ataupun siapa tertinggal sembahyang berjemaah pun tak apa. Sebab kita duduk bincang ni tentang sembahyang jemaah. Jangan apa ni, hilang pucuk lah. Duduk bincang ni tentang sembahyang jemaah. Jadi itulah yang dia isyarat, itulah pilihan dia. Itulah pendapat dia. Atau orang kata mazhab Imam Bukhari, itulah patut. Iaitu yang dia isyarat, dia tidak jawab dengan jelas. Kita kena faham-faham lah, kita main faham-faham. Cara banyak dalam Bukhari ni, kita kena faham-faham. Kalau awak tak faham, sudah. Cara dia tu. Itu salah satu method dia lah. Method dia yang kita kena faham. Lepas tu ni antara benda yang kita kena tahu. Para ulama berbeza pendapat berhubung dengan masalah ini. Di bawah ini dikemukakan pendapat mereka secara terperinci. Satu, jumhur ulama kata sebenarnya kalau seseorang itu dia tak makan dulu, dia pergi sembahyang. Tu bacalah, gitulah maksud dia. Dia pergi sembahyang dulu, dia tak makan dulu, padahal makanan sudah terhidang. Sah ke tidak? Sembahyang ni, sah. Sama ada dia pergi jemaah, kau dia sembahyang seorang kau, sah. Bukan siapa tak sah. Cumanya kalau makan tu lebih molek, gitulah. Lebih molek. Lepas tu perintah Nabi tu, fabda'u bil asya, dahulukanlah makan. Makan tu, nak kata kanan. Sebab perintah Nabi, perintah Allah SWT, kita kena pakai, mula-mula sekali, kita kena ingat perintah itu memberi makna wajib. Bila wajib, kira-kiranya kena, mestilah kena makan dulu. Apa yang boleh? Mereka jawab, mereka kata, perintah itu bukan dengan makna wajib. Tapi perintah itu dengan makna comel, molek saja kalau makan dulu. Bukan dengan makna, siapa tak sah semayan. Tak leh semayan. Jadi kurang semayang ke? Tidak sampai begitu.
Jadi perintah tu mereka pakai bukan dengan makna wajib, tapi dengan makna istihbab ataupun dengan makna nadab, sunat. Amar tu, perintah tu, amar istihbabi orang panggil. Itulah yang saya sebut dalam yang pertama. Yang kedua, pendapat apa ni, segolongan zahiriyah. Seperti Ibnu Hazmin, Ibnu Hazm pun orang kata juga. Ibnu Hazm pun orang sebut, tak apalah tu tu. Dia berpendapat perintah tu memang memberi makna wajib. Bila wajib, kalau kita tak buat seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, tu dosa kita. Bukan sekadar dosa. Dia larang pergi sembahyang kan? Kalau kita buat juga, sembahyang tu siapa tak sah? Itu pendapat yang kedua. Ini pendapat zahiri. Pendapat yang kedua, jadi siapa tak sah sembahyang? Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq mendahulukan makan yang telah terhindar daripada bersembahyang adalah mustahab. Mustahab tu mana elok, bagus, comel, gitulah. Dan lebih diutamakan secara mutlak, lebih diutamakan makan daripada pergi sembahyang selalu. Secara mutlak, secara mutlak tu maksudnya sama ada seseorang itu lapar atau tidak, berpuasa atau tidak, terliur kepada makanan atau tidak, dibimbangi makanan rosak atau tidak, sebelum bersembahyang maghrib atau sembahyang-sembahyang lain, tak kira. Dalam semua keadaan itu, makan lebih elok. Makan lebih comel kalau makan dulu. Tapi mereka pun kata kalau sembahyang, sah sembahyang itu. Tidak siapa tak sah. Tapi kalau makan dulu, molek. Ini pendapat Damoni yang ketiga. Yang keempat, Imam Malik berpendapat mendahulukan bersembahyang daripada makan adalah lebih utama, lebih aula, lebih afdal. Jika hati seseorang tidak teringat kepada makanan, atau ia tidak terliur sangat kepada makanan yang dihidangkan, ada-ada jika, memanglah lebih molek, lebih aula, lebih utama jika dalam keadaan itu. Tak kira sama ada dia puasa ataupun tidak. Jika ia akan teringat kepada makanan atau terliur sangat kepadanya, maka makan perlulah didahulukan daripada sembahyang. Dalam keadaan itu, kalau terliur sangat, tak boleh pergi sembahyang, kena makan dulu. Kerana bersembahyang dalam keadaan itu akan menyebabkan seseorang tidak mendapat khusyuk yang sangat-sangat dituntut dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni, antara perkara yang dituntut, yang disebut dalam Quran dengan jelas, ialah khusyuk. Jadi kalau kita duduk terliur pada makanan atau teringat pada makanan tu, jadi mengganggu lah khusyuk, tidak khusyuk. Dengan sebab itu kita kena makan dulu kalau begitu keadaannya. Sebenarnya inilah juga pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan juga Syafi'iyah. Hanafiyah tu ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Hanabilah ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Ahmad lah mazhab Ahmad. Syafi'iyah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka pun kata begitu juga. Ginilah keadaannya. Yang kelima, dalam keadaan seseorang memerlukan makan, maka makan elok didahulukan daripada sembahyang. Kalau dia perlu. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Di kalangan ulama-ulama Syafi'i, gitulah. Al-Ghazali, ini Imam Ghazali, menambahkan satu lagi qaid, ikatan, iaitu makanan pula dibimbangi akan rosak jika tidak dimakan terlebih dahulu. Kalau tak makan dulu, makanan rosak. Sebab apa yang kita kata rosak dapat kematan? Mana tahu, takut iman macam mana. Kita terpaksa kena ikut dia. Dah. Ada pasal jahat semuanya. Boleh jadi. Kita terpaksa kena ikut dah. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga kalau kita tak makan dulu, makan dah habis. Sebab orang pergi ambil berbuk kan. Duduk beratur, kita pergi semayang. Boleh jadi juga. Lepas tu tak ada dah makan dah. Dalam keadaan itu, kena makan dahulu. Yang keenam, Ibnu al-Munzir menukirkan satu lagi pendapat Malik, iaitu makan didahulukan daripada sembahyang jika makanan yang terhidang itu ringkas dan sedikit saja. Kalau makanan itu ringkas, makan dulu. Tapi kalau makanan itu nak kau kena ambil masa lama,
Payah nak makan tu, kena basuh tangan juga. Dah dah. Dua tiga kali basuh, tak ilah lagi. Nak mana belajar? Pakai ketel pula. Kalau kita lambat tu, kena gitu. Maksudnya kalau makan ringan. Kita kata boleh belajar lah, boleh makan tu waktu tu. Misalnya, makanan, tidak makanan kita, kita ni jenis makan, kena basuh tangan lah dulu, tak boleh. Main dengan nasi ni. Tapi kalau roti tak apa, memang roti memang reka. Roti ke buah kemo, boleh belajar lah, boleh. Kalau makanan tu ringkas dan sedikit saja, masa yang diperlukan untuk makan makanan yang ringkas itu pula tidaklah lama. Kalau lagu tu makan. Yang ketujuh, sekumpulan anak-anak murid Malik berpendapat jika hati seseorang yang hendak bersembahyang akan teringat atau terliur kepada makanan ketika bersembahyang, menyebabkan ia akan bersembahyang dengan cepat-cepat. Jadi cepat, maka dalam keadaan itu makan perlu didahulukan daripada sembahyang. Tapi kalau tidak begitu, tak apa, sembahyang dulu pun tak ada. Kalau menyebabkan dia jadi cepat sembahyang, buat tak nak pergi makan, tak boleh, kena makan dulu lah. Kalau tidak begitu, tak apa, dia sembahyang pun biasa. Tak apalah, tak makan dulu, sembahyang dulu pun tak apa. Ini semua tersebut di dalam kitab Fathul Bari. Hafiz Ibn Hajar. Yang ke-8, setengah ulama mengkhususkan perintah Nabi SAW di dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Ada 3 hadis kan kita sebut tadi. Di bawah bab ni. Khususkan dengan orang-orang yang berpuasa saja. Ni cerita ni berkenaan dengan orang puasa saja ni. Tak ada kena-mengena dengan orang tidak puasa. Hak puasa dia kena memang kena dahulukan makan. Sebab apa? Dia memang lapar. Jadi lapar puasa ni. Jadi kalau mesti semua kena makan, molek makan untuk semua, kadang-kadang kita dah kenyang. Dah. Tak boleh makan pun. Jadi hak ni kata dia, ni khusus untuk orang yang berpuasa saja. Ni hadis-hadis ni khusus untuk orang berpuasa saja. Mereka lah yang dibenarkan makan. Malah diperintahkan supaya makan sebelum bersembahyang jemaah. Rasa lapar yang ditanggung mereka dengan sebab berpuasa dan makan ketika berbuka puasa untuk menghilangkan rasa lapar itu mengharuskan mereka pergi lewat sedikit untuk berjemaah. Walaupun ada kemungkinan jemaah terlepas terus daripadanya, boleh jadi, maka mereka dikira mempunyai keuzuran untuk tidak pergi berjemaah kerananya kalau hak lapar. Dan kalau setengah-setengah masjid je lah, mengikut kebiasaan yang kita tengok lah, dia lewat sikit semaya tu. Qomat pun kalau bulan puasa pun maghrib tu dia lewat sikit. Kalau lewat lagi lah senang. Selesailah masalah. Ni kalau tidak lewat, dia tetap serupa. Maka kita tak pergi tak apa. Kita hak puasa saat ni. Kalau perlu lah, kalau perlu makan. Kalau tak perlu, tak apa. Dia jenis dah. Tak apa lah. Tapi kat setengah-setengah orang tu, orang jenis nak bulurkan kan? Nak orang dah. Lagu tu, nak bersapa kau masa buka puasa tu berletih tu. Jadi, tu hak lagu tu kena makan dulu lah. Makan dulu. Tak apa terlepas je bawa. Oh, tak apa. Itu termasuk dalam keuzuran tu. Yang ke-9, bukan makan malam sahaja merupakan keuzuran. Setengah-setengah kata ni berkait dengan makan malam je. Makan lain tu. Tapi yang ke-9 yang berpendapat bukan makan malam sahaja merupakan keuzuran yang membolehkan seseorang tidak pergi berjamaah atau bersembahyang sebelum makan. Malah banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh membuatkan seseorang tidak khusyuk dalam sembahyangnya. Jadi dia tekankan khusyuk. Kenapa dia? Bukan masalah makan saja. Cuma dalam hadis ni sebut makan. Itu mengikut kebiasaannya. Dan biasanya lapar, orang puasa. Sebab tu dia tak sebut makan tengah hari. Tapi bukanlah khusus dengan makan malam sebenarnya. Bukan khusus dengan orang apa ni nak, misalnya anak jeri nak kena tukar apa ni, kita kata pampers kita panggil nak kena tukar jeri. Jadi kalau kita pergi tak boleh, ataupun nak kena basuh apa ni najis dia dulu ke, ambil masa. Itu pun perlu juga. Tidak mesti makan. Jadi kita kena selesai waktu dulu.
Itu maksudnya. Ini pendapat yang ke-9. Seperti tertekan hendak buang air misalnya. Jadi tak ada sebut dalam hadis yang kita baca 3 ni. Dia sebut tentang makan saja. Jadi kalau tertekan nak buang air terlanjur, mana-mana. Hak tu sebenarnya lebih lagi daripada makan. Hak tu lebih lagi. Kalau tak makan, dia sekadar tak rosyok gitu. Jangan. Ni begitu, jangan batal semuanya. Sampai begitu. Jadi hak tu lebih lagi. Jadi kalau dalam keadaan tu, tak apalah. Kita pergi ke tandas dulu. Lama pergi. Jadi sampai terlepas semuanya pun tak apa. Itu uzur. Uzur. Termasuk dalam uzur. Semuanya merupakan keuzuran yang mengharuskan seseorang tidak pergi berjemaah. Ia dibenarkan bersembahyang lewat sedikit setelah menyelesaikan perkara-perkara yang boleh menghilangkan khusyuknya dalam sembahyang. Itu yang pentingnya. Apa benda yang menghilangkan khusyuk? Apa yang paling penting dijaga dan diperolehi ialah khusyuk dalam sembahyang. Inilah pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari pendapat gitu. Jadi tak kira. Gapo pun. Kita urusan nak jabat, nak selesai, kena selesai. Kena selesai lah. Sebab kalau tidak, kena marah. Kena marah. Sikit je lagi nak sudah. Tapi, kira-kira kau kita kata, ada buat gapo. Sama. Sebab benda tu perlu hantar ke mana-mana. Dan dia ada tempoh dia. Tempoh dia sudah berakhir misalnya. Dalam keadaan tu. Sama. Itu pun dalam keadaan terdesak juga. Tidak semesti makan. Kita boleh selesaikan yang tu dulu. Inilah pendapat Imam Bukhari. Alasan beliau ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah bahawa baginda bersabda, "La salata bi hadratil ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Bermaksud tiada solat di hadapan makanan dan tiada juga solat dalam keadaan seseorang sedang tertekan hendak buang air. Sama ada air besar atau air kecil. Itu al-akhbathan. Inilah bukannya. Jadi maknanya, kalau kita duduk baca ni sebut tentang makan saja. Dia sebenarnya tidak khusus dengan makan. Kalau kita tengok hadis lain, ia tidak sebut tentang makan saja. Apa-apalah yang mendesak kita, menyebabkan kita tidak jadi khusyuk. Kalau kita perhatikan apa dia kata, tak ada solat ni. Tiada solat ni, mana tiada solat yang sempurna kalau kita kata. Kalau orang-orang zahiri, dia kata, tiada solat, tak sah solat lah. Tak sah. Tiada solat, mana? Tak sah lah. Itu maksud, la solat. Okey, tak panggil sembahyang. Okey, tak panggil sembahyang. Segala apa ni jenis sembahyang, tak ada. Tak sah. Dia pun kaya gitu. Masing-masing berharap. Sebab kita kata, kalau kita bahas dari segi nahu lah, dari segi nahu Arab, la salata ni la nafi jenis. Orang panggil La tu nafi jenis. Sebab tu macam salata, bukan salatun, bukan salata. Dia menunjukkan segala jenis. Semua jenis semayang, orang panggil semayang, itu tak ada. Tak ada tu mana? Tak jadilah kalau buat pun. Ataupun tak ada tu, dia kira tak ada sebab tak sempurna. Kita nak ni hak sempurna. Barulah dia kira ada. Ada tak sempurna sebab tak ada lah. Dia kata pegas itulah. Pegas itu. Dan kalau kita perhatikan apa ni, apa? Sebab tidak khusyuk sebenarnya tak sebut sembahyang. Jadi sembahyang yang dituntut dalam sembahyang itu ialah khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu tanda mukmin yang berjaya. Maknanya kalau tidak begitu tidak berjayalah. Tak berjayalah. Qad aflaha al-mu'minun. Tak ada apa ni yang kata falah tu. Tak ada lah. Itu antara orang yang tidak mendapat kejayaan itu. Iaitu tidak khusyuk dalam sembahyang. Sebab dia sebut orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dia sebut dengan jelas. Dan benda-benda ni menyebabkan kita tak khusyuk. Maka bolehlah. Jadi ia tidak khusyuk dengan makan. Imam Bukhari kata tak khusyuk dengan makan. Benda-benda lain pun sama. Benda-benda lain pun sama. Luahlah. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Awana, At-Tahawi dan lain-lain juga meriwayatkannya dengan lafaz yang sedikit berbeza. Imam Bukhari juga berpegang dengan asar Abu Darda. Asar Abu Darda dia muka ada dalam tajuk. Dia kata antara kebijaksanaan tanda orang itu cidik, iaitu dia tidak semaya dulu.
Dia sempurnakan apa-apa hajat dia. Itu tanda cindik. Maknanya bagi dia tak cindiklah. Kena semaya dulu. Jadi dia sebut hajat. Hajat. Hajat tu. Bukan makan saja. Hajat manusia ni. Imam Bukhari bukan. Sebab tu dia panggil dalam tajuk. Dan itulah pilihan Imam Bukhari. Cara dia tak jawab. Dia tak kata, aku kata ni. Tak kata gitu. Cara Imam Bukhari. Kamu nak tahu pendapat dia, tengok. Hak dia buat mari itu macam mana. Sebab ada juga, kalau nak kira sahabat, yang langgan. Makan. Semaya dulu misalnya. Tapi dia tak mari. Sebab dia tak pilih. Maknanya pendapat dia bukan begitu. Jika diteliti kitab-kitab fiqh berbagai mazhab, anda akan dapati jumhur ulama juga sebenarnya sependapat dengan Bukhari dalam masalah ini. Jumhur ulama juga begitu. Jika ada hajat yang mendesak, maka kita selesaikan hajat dulu. Hajat yang tidak seumur lah. Ni kalau seumur tidak jadi gitu pula kan. Saja dia memang bila nak semaya kan, biar bini idah semasa tu kan. Kalau hak mana ada bini tu lah. Ada saja dia nak kata kalau nak semaya kan. Tu tak sahih lagu, tak jadi lagu tu. Tidak jadi uzur. Uzur ni, dia tidak jadi dengan dirancang. Dengan dirancang, tidak. Itu yang uzur. Ada nak lain-lain tu kita sudah bincang dah. Baca sendirilah. Baca sendiri. Dan kita pergi kepada hadis. Hadis. Kita hari ni kita akan mula baca hadis. 671. Ni hadis ni hadis Aisyah. Urwah meriwayatkan daripada Aisyah. Urwah bin Az-Zubair. Urwah tu anak saudara kepada Aisyah. Sebab Zubair tu, Zubair ayah dia. Zubair bin Awam tu nikah dengan kakak dia. Kakak dia yang nama Asma binti Abi Bakar. Asma nikah dengan Zubair. Zubair tu ayah Urwah. Jadi makna Urwah ni anak saudara dia lah. Anak saudara meriwayatkan daripada mak saudara. Dia kata, aku mendengar Aisyah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, apabila makan malam telah terhidang dan iqamat pula dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Ini riwayat Aisyah. Ini hadis yang pertama yang Imam Bukhari buat pagi di bawah bab. Tujuan dia nak ayat, memang Imam Bukhari cenderung kepada makan dulu. Hadis-hadis yang lain semua begitu. Semua begitu. Baik, kita ada nota di situ. 1345. 1345 ni. Jadi makan dulu ni, maksud Nabi suruh makan dulu ni, jika waktu solat masih luas. Masih luas. Dan jika seseorang itu sangat terliur kepada makanan yang dihidangkan. Ini tafsiran ini mengikut jumhur ulama. Bukan mengikut zahiri. Kalau mengikut zahiri, dah. Maka dahulukanlah makan. Mana mesti? Mesti kena makan. Mulapa kau tidak lapar, kau tak kira. Kena jamuk nak makan. Takutnya mari. Sebab apa? Syaitan ni kan, dia cari peluang. Dia kata dia pun tak terasa ni lah. Itu tak serupa dengan orang lain-lain tu. Onda-onda je tak? Onda-onda tu sudah, kata dia. Bezo. Dia pun tak terang. Dia ganggu bagi dalam maya. Tapi kalau kita makan dia, kita tahu dah. Lagu mana dia nak kata sedap? Dah. Kita kata tolong. Tolong. Aku makan dah saat ni dah. Macam-macam dalam semaya ni mari. Fikirkan. Syaitan tu boleh ambil kesempatan. Sebab tu dia suruh makan walaupun kita kenyang dah. Kita kata kenyal, darut akal buat apa? Dah, tidak begitu. Sebab makan ni, dia jadi main terlintang. Syaitan dia ambil kesempatan situ. Ambil kesempatan situ. Jadi kita jangan beri peluang kepada syaitan. Daripada perintah Nabi SAW supaya makan dahulu, sebelum bersolat itu sesetengah ulama menyimpulkan wajib makan terlebih dahulu. Ini buat-buat zahiri. Mereka menganggap perintah itu memberi arti wajib. Dia kata zahiri. Apa ni yang dia kata wajib lah. Mesti. Kalau tak makan dulu, dah sah. Bahkan kalau tak makan dulu, pergi semayang. Semayang tak sah. Siapa begitu sekali. Sebab apa? Perintah asalnya memberi makna wajib.
kita nak kata tak wajib tu, kita kena cari dalil lain. Jadi orang lain kata tidak wajib sebab gini, ada Nabi ketika-ketikanya dia pergi semayang dulu. Dia pergi semayang dulu. Ada dia faham pula. Hak pergi semayang dulu tu dia makan dah sikit. Cumanya dia tak ada kuat hati lah makan sampai habis dah. Itu kita akan jumpa akan datang dalam bab akan datang. Dalam bab akan datang dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tengah makan bila qabak dia pun tinggal pisah dia. Tinggal dengan Nabi itu tinggal di semayang. Dia kata itu makan dah kata dia. Orang Zahiri dia bahas sakit juga. Itu makan dah bukan tak makan langsung. Jadi orang-orang lain tengok sahabat-sahabat gitu gini ada. Tentu dia faham mana boleh kalau tak makan dulu pun. Jadi bermakna mereka faham perintah ni bukan sebagai wajib. Kalau sebagai wajib mesti tak ada seorang pun sahabat yang pergi apa ni, dia tidak makan dulu pergi semayan lain, mesti tak ada seorang. Sebab sahabat dia jaga sangat, dia takut dosa. Sebab itu kita jadi contoh sahabat-sahabat ni. Sebab mereka tu memang panduan. Kalau orang Nabi kata dia faham boleh, tetap kalau semua gitu. Kecuali kalau dia tak semua, bila tak ada semua ada khilaf lah. Ada khilaf lah. Sesetengah yang lain pula berpendapat makruh bersolat dahulu dalam keadaan itu. Sebabnya ialah dalam keadaan itu seseorang mungkin tidak dapat khusyuk dalam solatnya. Padahal ia sangat dituntut yang khusyuk itu. Dalam keadaan waktu solat telah sempit, kalau nak ambil waktu, sekira-kira jika ia makan dahulu, nescaya terlepaslah solat dari waktunya. Kalau dalam keadaan itu. Maka demi menjaga kehormatan waktu solat, kita kena jaga kehormatan waktu itu. Solat tidak boleh dikemudiankan. Kena semayang dululah kalau sempit. Jadi ini mengikut pendapat jumhur ulama lah. Mengikut pendapat jumhur ulama, gitulah. Kena makan dulu kalau sudah sempit. Kalau Zahiri, dia tak cara. Sempit pun kena makan dulu. Gitu. Jadi pesan dia lagu itu. Menurut zahir hadis ini, solat yang dimaksudkan ialah solat maghrib. Ini kan, kalau kita tengok ni, ni riwayat Ana. Ani. Riwayat Aisyah. Dia sebut, Iza wudhi'al asyak. Asyak ni, makan malam. Bukan makan tengah hari. Bukan makan pagi. Makan malam. Jadi berdasarkan zahir. Ini kalau kita kira mengikut bahasa zahir. Fabda'u bila asyak. Jadi asyak dia sebut asyak. Dia tidak sebut wadah dan sebagainya. Dia tak sebut gitu. Jadi mengikut zahir hadis ini. Menurut zahir hadis ini, solat yang dimaksudkan ialah solat maghrib. Solat maghrib. Kerana Nabi SAW telah menggunakan perkataan al-asyak. Bukan isyak tu. Isyak pun betul juga. Cuma bagi dia lain. Isyak semayang isyak. Ni asyak. Dia Arab ni atas pagi kan? Atas pagi jadi lagu lain selain. Macam ni asyak. Maknanya makan malam. Makan malam tu petang lah sebelum maghrib. Selepas maghrib itu yang masa tu. Itu yang dimaksudkan dengan asyak. Supaya kita kata wadu. Wudu lain. Dia berwudu. Wudu mana air yang kita nak guna buat berwudu. Itu wudu. Tapi kita bahasa kita tak ada lagu tu. Mana yang kita kata air wudunya? Air semayan. Air wudu. Wudu. Wudu tu mana perbuatan berwudu. Itu wudu. Dia biasa apa? Perbuatan berwudu. Itu wudu. Kalau wudu, air yang kita guna untuk berwudu. Itu biasa. Supaya juga tuhur. Tuhur
bersuci. Tahur, bahan yang kita guna buat bersuci. Ikutlah air ke, tanah ke, kalau tayamum tanah. Itu tahur. Bukan tahur. Ini dia panggil di atas, panggil bawah. Beza. Itu dua kan. Kadang-kadang tiga. Tiga. Jadi kita nak. Hak mana stuff ni? Bur. Mana dia kandung. Bir. Ta'awanu alal birri. Birri. Bara. Itu maknanya kebajikan. Kebaikan. Bir. Bar. Mana daratan. Lawai laut tu. Lawai laut tu bar. Kalau tak ada mari, susah. Dia kena pakai ayat tu maksud lagu mana? Agak. Ni tak kena cerita pasal gandum ni. No? Ta'awanu alal birri tu, alal burri pun. Tak kena betul. Kau ingat tu, ingatlah. Tidak bur, bir. Tidak bat, bir. Kau sesuai pun gitu. Tak kena gandum kot tu. Bertolong-tolong atas gandum kot mana? Tak sesuai. Jadi tengok kepada ayat lah. Tengok ayat. Perkataan ini digunakan khusus untuk makan malam. Jadi maknanya berkait dengan semayang ni, semayang. Maghrib, maghrib lah. Kekiranya zahirnya. Selain itu, apa yang kita kata zahirnya, hadis-hadis ni, Imam Bukhari sebut ni, dia berkait dengan semayang maghrib. Lebih berkait dengan itu. Sebab apa? Kalau kita tengok hadis 672 selepas ni. Hadis 672 ni. Fabda'u idza qaddima al-'asha fabda'u bihi. Bila dihidangkan makan malam, kamu mulakan dengannya. Qabla an tusallu salatal maghrib. Sebelum kamu sembahyang maghrib. Jelas. Sembahyang maghrib. Jadi dia berkait dengan sembahyang maghrib sebenarnya. Kalau dikatakan dahulukan makan. Jadi dengan sebab itu ada pendapat yang mengatakan ini berkait dengan maghrib saja ni. Ini berkait dengan orang puasa saja ni. Sebab yang makan pada masa tu orang yang buka puasa. Dia kata bukan kena mengenai dengan orang lain. Semua ni. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kebanyakan ulama tidak kata-kata begitu. Walaupun sebut gini, dia boleh pergi luar tu. Bukan maksud makan malam saja. Makan lain pun sama. Makan lain pun sama. Tidak khusus dengan sembahyang maghrib saja. Walaupun sebut maghrib sini. Ini mengikut kebiasaannya. Ataupun dia sebut kadang orang yang lapar. Orang yang lapar, orang puasa. Jadi sebut maghrib lah sesuai. Takkan orang puasa nak sebut zuhur. Tak sesuai lah tu. Sebut subuh. Tak sesuai. Tak sesuai je ketika dia lapar tu. Maghrib lah. Sebab waktu tu waktu buka. Bukan isya. Isya tu lah modah buka. Jadi hak sesuainya maghrib. Apalagi di dalam hadis ni 972 ni. Ada sebut sempatnya maghrib. Itu cara nak faham hadis. Dia kena perhati belakang. Nak faham hadis, dia kena perhati belakang. Demikian pendapat Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini seorang alim yang sangat besar. Ini antara orang yang Asy-Syaukani sebut di dalam kitab dia Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul itu satu kitab usul fiqh yang menggabungkan macam-macam aliran mazhab. Bukan sahaja mazhab. Biasanya usul fiqh ni, usul fiqh fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh Maliki, gitu. Tak. Dia dalam kitab tu dia gabung semua. Dia royak belaka. Itu kelebihannya. Syaukani ni. Dengan sebab itu, walaupun dia ni, dia macam tak ada mazhab lah. Tak ada mazhab dia tu. Dia tak terikat dengan mazhab. Orang tak kata gapoh dia. Sebab orang tahu dia alim hebat. Besar. Dia bukan cuti hadis saja. Dari segi usul, dari segi gapoh pun memang dia. Mantap lah. Lebih daripada orang lain. Sebab tu orang tak kata gapoh dia. Dan orang sentiasa rujuk pada dia. Itu kan? Setengah-setengah sebab yang saya sebut tu gini. Setengah-setengah tu dia kata, tak ada mazhab. Tak terikat dengan mazhab. Sesak lah. Sesak selalu gitu dah. Mudah sesak. Akan berlaku tu Syaukani sesak lah. Pas Syaukani ni, orang-orang macam-macam aliran mazhab. Petik oh dia. Petik. Kalau kita baca, kita tahulah. Orang-orang terikat dengan mazhab pun ambil oh dia.
pakar dia. Menunjukkan mereka tidak agak sesat lah. Kalau sesat, takkan dia tak tahu. Ha? Macam mana petik pendapat dia? Rujuk kepada kitab dia. Umpamanya Nailul Autar itu. Ha, itu kitab masyhur Syaukani. Orang Yaman. Ha? Sangat alim. Siapa kalau ni orang duduk rujuk? Ada saya nak royak tadi dalam kitab dia orang lain. Irsyadul Furul. Dia kata ini salah seorang ulama alim yang mana telah mencapai darjat atau pangkat ijtihad. Ibnu Daqiq lain. Tapi oleh kerana dia hidup kemudian, jadi orang kemudian ini tidak, dia tak berapa reti menilai. Dia ni kalau nak kiranya memang sudah sampai ke peringkat ijtihad. Nak kira cukup syarat ijtihad, lebih pada cukup, kata dia. 10 kali lebih cukup. 10 kali lebih, kata dia. Siapa begitu sekali. Syaukani kata tentang Ibnu Daqiq Al-Ain. Jadi Ibnu Daqiq Al-Ain mengikut kajian dia, dia lebih kata ini berkenaan dengan sembahyang maghrib. Buktinya Al-Asya. Yang kedua, hadis tadi. Sebut sembahyang maghrib. Lebih ke situ. Begitupun, sekian ramai ulama mengatakan ia tidak khusus dengan makan malam atau salat maghrib sahaja. Malah ia umum merangkumi semua salat. Memandangkan illatnya. Dia ambil kira illat. Iaitu boleh terganggunya fikiran yang membawa kepada tidak khusyuk dalam salat. Jadi hal ini disebutkan makan malam dan salat maghrib dalam hadis itu semata-mata untuk menggambarkan keadaan orang yang lapar kerana berpuasa sepanjang hari. Dan waktu berbukanya pula telah tiba. Kata Al-Faqihani, pendapat inilah yang lebih sesuai diterima. Kerana lapar itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Ia tidak khusus dengan orang-orang yang berpuasa dan waktu maghrib saja. Itu ambil kira illah. Illah tu ada juga pada orang yang tidak puasa pun. Dan lapar tu tidak pada masa maghrib tu. Ya laparnya masalahnya pada juga lapar. Jadi bila begitu, walaupun hadis ni sebut maghrib, walaupun hadis ni kita kata untuk orang puasa lah. Ini sebagai contoh yang dekat yang disebut oleh Nabi. Bukan bermakna kalau tidak puasa kalau lapar tak termasuk. Bukan bermakna kalau sebelum semaya lain itu tak termasuk. Termasuk juga. Mengambil kira illat. Mengambil kira illat. Illat tu. Sebab kita kata beginilah. Dalam hadis, satu pun tak ada sebut. Kena zakat berat, berat. Kena bayar zakat berat. Padi inilah padi kita makan. Berat kita panggil. Tak ada satu. Sebab zaman Nabi kau kata tanam. Padi. Tak pernah kita jumpa dalam hadis Nabi makan nasi. Tak pernah. Nabi makan nasi. Jadi kalau dia sebutnya kandung zakat. Kandung. Bali. Kalau dia sebutnya. Lepas tu lain-lain lah. Berat tak ada sebut. Paham ulama yang kata berat kena tu. Dia tengok pada illat. Itu illat tu. Ilatnya makanan utama. Nasi ni makanan utama kita, bukannya kandung. Berat. Nasi. Jadi nasi ya. Walaupun tak ada sebut dalam hadis, difaham oleh ulama, ia termasuk juga. Ia termasuk juga. Bahkan kalau kita tengok dari segi rupa dia, dekat tu, gandum dengan padi, dekat. Lepas tu dari segi makanan utama, ya, serupa. Lepas tu tengok tahan lama, boleh sipat. Serupa. Lepas tu mengenyakan. Bahkan kita kalau orang Melayu ni tak makan nasi, tak apa kenyak. Roti. Nah. Ada-ada lah. Sayang kita. Dua tiga hari tak makan nasi. Duduk Pakistan. Payah nak jumpa nasi sana. Dua tiga hari tak. Lembek lutut dia. Itulah. Duduk bukan tu nak hari makan nasi kan. Tapi kalau orang biasa gitu. Tak apa, orang biasa dah jadi sepati dah dengan dia. Tak apa, kalau saya tak apa. Pakai waktu tak mau, tak apa. Pakai nasi tak mau pun tak apa juga. Dia tak boleh. Dia kata lebih lain. Goyang lutut dia. Kalau kita kena cari nasi, susah nak cari nasi tu. Nasi ada biryaninya. Nasi putih, tak sama kita kan. Tengok. Lebih mengenyangkan nasi lagi. Apa-apa yang tidak kena rakatnya. Gitu. Jadi dia kira ilah.
Itu orang panggil kira ilat tu. Walaupun dalam hadis tak ada sebut. Ni macam ni sebut asyak je. Sebut masa maghrib. Hak tidak sebut pun serupa je. Kenapa ni khusus dengan waktu maghrib? Nanti dah khusus. Dan bila gitu, hak lain-lain pun sama lah. Itu cara faham ulama. Baru jadi luar. Kalau nak kira nak semua ada sebut belakang. Banyak tak ada sebutnya. Dadah ke apa tu mana ada. Minum teh. Teh mana ada. Nabi tak pernah minum teh. Tak ada sebut dalam hadis. Minum kopi. Oh, bila? Ada tak ada dalam hadis mana-mana. Dalam Quran alkohol lagi lah tak ada. Wah, kita duduk minum alik-alik. Tak apa minum lah. Minum tak ada masalah. Sebab itu urusan dunia. Urusan dunia. Dia bukan urusan ibadat. Asalkan sedap, asalkan tidak mudarat. Mana? Selagi tidak mudarat. Kecuali sampai satu masa kata, hey, mudarat. Itulah orang dia makan beratus tahun dah. Tak adalah jadi pendek umur kau dengan sebab tu. Dah, serupa je. Kalau tak makan pun mati. Kalau tak minum kopi, tak minum teh pun. Mati kali-kali. Awak dah. Muda-muda lagi. Jadi tak ada sebab. Kalau selagi tidak gitu lah apa lah. Walaupun tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Kita pakai umum. Pakai umum. Umum mana? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah SWT jadikan untuk kamu. Kamu manusia. Segala apa yang ada di bumi ni. Semua sekali. Untuk kita. Kita terah lah. Terah. Pandang lah kita dah. Terah. Beracun. Dia jadi tidak beracun. Nya pisau dia dah. Sebab orang jering. Tapi orang lain tak berhijing jering kan. Orang lain dulu. Rebuh jering tu. Kapit ke jenis orang kata kan. Jadi ada. Tapi dia pandai cara begini. Kalau buat begini tak. Ubi gadung. Mabuk. Tapi kalau masuk begini tak apa. Buat begini tak apa. Dia pandai. Boleh lagi. Tak beracun pun. Kalau boleh hilang racun. Sampai begitu sekali. Kita kata apa yang duk gom onok tu. Dah lah pada onok. Tak sih. Itu tak apa lah. Tak apa. Tak sih. Tak apa lah. Ada, kalau tidak jelas, tidak jelas, tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Kalau tidak jelas. Ayah saya dulu. Habis anak-anak. Ini nak ayah. Pasal dia orang ngaji juga kan. Jadi adik-adik, anak-anak pakai dia. Mula-mula tak apalah. Kita semua duduk pakai sutu ni kan. Dawak sutu. Itu tu sedap tu kan. Rebuh kan. Rekah je buat bubuk apa ni. Serah. Gitu je. Kita sedap. Saya ingat lagi. Makan masa tu. Lepas tu pendapat dia mari. Dia kata tak boleh. Kita. Terlarang. Ada ulama yang mengatakan haram. Tak boleh. Jadi tak makan. Habis anak-anak. Cerah je. Kuah. Kuah sutung tu. Putih gitu lah. Makan. Makan gitu. Lama. Sampai saya. Pernah dibawa ke satu tempat nak kira nak pergi ngaji situ lah. Pada saya raya rahsia sikit. Tapi nak raya takdir Tuhan berlaku. Semua berlaku dengan takdir Allah SWT berlaku. Buat pergi, ayah saya tanya tu guru dia. Betul lah. Hukum hak ni. Hukum tu lah hak itah sutung tu. Dawak sutung. Kita panggil dawak sutung. Tu guru tu tak boleh jawab. Dia kata dia tak ada jumpa mana-mana. Ayah saya tak jadi hantar ngaji situ. Sebab dia kata Tok Guru ni tak banyak baca. Dia raya ke saya pula lah. Dia tidak Tok Guru, tak buka pondok. Dia kata dia temu, dia jumpa. Ada dalam kitab ni. Lepas tu lama setelah saya ngaji pula. Saya makan dulu. Kok itu sutung tu? Dawak sutung. Saya makan pula. Bahkan saya kata, ratus dah. Saya makan pula. Saya langgar hak ayah saya. Sebab apa? Hak saya, ayah saya kaya itu bukan Quran. Bukan hadis. Dalam satu kitab jawi zaman itu. Namanya Al-Bahrul Wafi. Kitab tu kena makan anak-anak. Saya kitab ayah saya banyak. So, mari tu. Padahal mari tu hukum. Mari cengah. Dia masuk ke mana anak-anak. Maka banyak kitab kuno termasuk dalam kitab tu. Ada sebut dalam tu. Itu pendapat je. Bukannya adik. Kita pakai ada mudarat apa kau?
Kalau kata mudarat, oh itu racun dia tu. Apa dia Tuhan buat sutung tu kan lembek-lembek gitu. Tapi hak tu lah racun dia. Kalau musuh bagi, pum, dia lepas. Tu jadi bisa dia. Jadi makna racun dia. Racun dia tu kita makan racun dia lah. Masalahnya kita makan tu. Apa mudaratnya? Sedap. Orang kata, mudarat kata jadi. Hak mana-mana kata. Hak kata. Hak tidak kata makan. Banyak mana tak nak kapok. Gak kata ni ikan pun boleh kata ikan-ikan tertentu. Dia nak mati suta. Ikan tertentu. Jadi saya tak pakai pendapat tu. Tapi nak layak. Dia pun tidak nak kata gana. Cuma dia kata tak banyak baca. Kalau banyak baca jumpa. Orang nak jadi guru ni kena banyak baca. Gak kena main lagu tu dah. Nyata tak tahu. Tak terbaca kan. Alis setara mana pun. Tapi waktu saya tu tidak ditakdir ke Allah nak mengaji situ. Jadi berlakulah begitu. Tak apalah waktu tu. Ada ayatnya. Benda ni hak Tuhan jadikan kalau tak ada mudarat. Boleh. Apalagi barang dalam laut. Barang dalam laut. Hak Nabi SAW kata. Wattahu rumahuhu al-hillu maitatu. Air laut tu airnya menyuci, lagi menyucikan. Dan bangkainya halal dimakan. Tak semelih, tak apa. Halal. Bangkainya ke dia? Orang yang warna air tu tak mampu lah. Sutung kau udah kau kapur kau. Mana ada semelih? Tak semelih apa, tak apa. Halal. Jadi yang kita makan senang hati tu pakai hadis tu lah. Ada pun hak tadi tu pendapat saja. Pendapat tu kalau disokong dengan dalil yang kuat, tak apa, kita boleh terima. Kalau tak ada sokongan dan dalil yang kuat, dan tak ada mudarat dia, tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Tak apa. Kesesuaian hadis Aisyah ini dengan tajuk bab terletak pada sabda baginda. Idza wudi'al 'asya wa uqimatish shalah fabda'u bil 'asya. Fabda'u bil 'asya. Itu ada kaitan dengan tajuk Imam Bukhari. Wa uqimatish shalah. Kalau kita perhatikan tajuk tu kan. Tajuk tu dia kena sesuai, itu cara Imam Bukhari. Kita tak boleh buat bagi hadis yang tidak sesuai dengan tajuk yang kita buat tu. Jadi kena sesuai. Barulah tepat. Baru tepat. Jadi sini tepat. Baiklah. Kita pergi ke atas pula. Kita pergi ke atas pula. Lepas tu hadis yang seterusnya 672. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan. Apabila makan malam telah dihidangkan. Lepas tu sambungnya dia. Maka makanlah terlebih dahulu sebelum kamu menunaikan salat maghrib. Dia sebut salat maghrib. Dan janganlah kamu tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan malammu. Jangan tak seduk gaduhlah makan tenang. Itu cara Nabi SAW. Ajar umat dia ni. Benda molek pun jangan kita gaduh. Buat dengan tenang. Sebab itu dia larang. Mana-mana pergi semaya tu hunggap. Dia larang. Jalanlah dengan tenang. Dan semacam mana setakat mana. Tak apa. Itulah kira. Sama juga makan ni pun begitu. Jadi kalau kita ikut Nabi, jadi tenang, tidak jadi kalut. Jadi di sini, kita ada nota. Apabila makan malam telah dihidangkan. Sini. Jadi berdasarkan riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, di sini terdapat tambahan. Wa ahadukum sa'imun. Gitu. Ada tambahan. Riwayat yang sama, tapi ada tambahan. Ada ziyadah situ. Sedangkan kamu berpuasa. Gitu. Dia ada tambahan ni. Riwayat dengan tambahan ini dikemukakan mereka melalui saluran riwayat Musa bin A'yan daripada Amar bin Al-Harith daripada Ibn Shihab. Musa bin A'yan adalah perawi thiqah. Maknanya kita boleh pakai. Waktu maghrib, apa ni, bila makanan dihidangkan, dan qamat, apa ni, dikumandangkan,
ketika bangun, dan kamu berpuasa. Padahal dalam riwayat Bukhari tadi tak ada kan? Tak ada tu. Ini tambahan, wa ahadukum sha'im. Tak ada. Yang adanya ialah ni. Fabda'u bihi idza quddima al-'asha wa ahadukum sha'im fabda'u bihi qabla an tusallu salatal. Itu tak ada dalam Bukhari. Tapi dalam beberapa kitab tu, dalam melalui saluran riwayat yang lain, ada tambahan. Tambahan tu kita boleh pakai? Boleh pakai. Sebab apa? Itu orang panggil ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah boleh diterima. Apalagi kalau kita tengok riwayat ni, kamu mulakan makan sebelum kamu bersembahyang maghrib. Nampak sangat dekat tu kaitan dengan orang yang berpuasa. Sebab pada ketika itu, bila masuk maghrib, masuklah waktu berbuka puasa. Jadi sesuai hadis tu. Kita kena ambil kira juga tambahan itu. Seterusnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan malammu. Jangan tergesa-gesa. Hadis ini menunjukkan memperolehi khusyuk dalam solat itu lebih diutamakan daripada bersolat di awal waktu. Kalau kita sembahyang dulu kan, maknanya kita sembahyang di awal waktu. Kalau kita makan dulu, bermakna kita sembahyang lewat. Jadi tidak semestinya awal waktu tu sama-sama dalam sebuah keadaan lebih afdal, lebih molek. Ada kalanya lewat sikit, ada sebab, tak apa, tak jadi masalah. Sembahyang tu tidak jadi kurang, tidak jadi pahala dia tidaklah. Supo aja juga, supo. Jadi nak khusyuk tu hal lebih utama. Kalau kita perhatikan, Imam Bukhari memang dia tegas sangat. Khusyuk tu hal nak dapatnya sebenarnya. Alasannya ialah Nabi SAW menyuruh makan malam terlebih dahulu. Bila makan, yang kata makan, mesti diambil masa juga. Mesti ambil masa juga. Sebelum bersalat maghrib. Dan ini juga sebenarnya yang saya tidak sebut sini lah, sebenarnya menunjukkan waktu maghrib tu agak panjang, tidaklah kata pendek sebagaimana yang dipegang oleh setengah-setengah ulama. Tidak setara tu. Sebab kalau setara tu, mesti Nabi SAW suruh jaga waktu sembahyang. Iaitu setengah-setengah pendapat, termasuklah pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i, dalam Qaul Qadim dia, dia kata waktu sembahyang maghrib ialah kadar mana? Masuk maghrib, lepas bel, qomat, lepas bel, mana sembahyang sunat? Sunat maghrib, sunat qabliyah. Itu benda khilaf, tak apalah. Imam Syafi'i terima. Lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu kadar sembahyang sunat. Lepas maghrib. Tu. Habislah waktu. Habislah. Mana pendek tu kalau setara tu? Dengan kita makan lah, cara kita makan, makanan kita lah kalau kita kata, habis dah waktu tu. Tapi Nabi suruh makan juga. Menunjukkan waktu dia panjang. Sebagaimana dalam qaul jadid ataupun pendapat orang-orang lain, iaitu sehingga hilang syafaq. Sehingga hilang syafaq. Sebab kita pakai lah ni lah agak lama lah. Nak masuk insya' tu. Waktu lebih kuat sebenarnya. Lebih kuat. Sebab apa? Kalau kita tengok hadis ni, Nabi suruh makan dulu. Sedangkan itu terdedah tu kepada terlepas waktu. Menunjukkan tidak. Waktu dia tidak sependek itu. Walaupun ada orang yang berpendapat sependek itu, tak apalah, itu pendapat dia. Selepas tu kita tengok. Ni hadis yang ketiga. 973. Di sini Ibnu Umar pula. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam seseorang dari kamu telah dihidangkan semuanya makan malam, asyak dan iqamat untuk solat pula dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam dan janganlah tergesa-gesa, yang ini pergi berjamaah sebelum selesai makan. Ibnu Umar juga sering dihidangkan makanan untuknya. Ini kata anak buah dia lah ni. Kata anak buah dia. Ini riwayat daripada ni kan. Cuba kita tengok. Nafi' tadi. Ibnu Umar juga sering dihidangkan makanan untuknya ketika iqamah. Untuk solat dikumandangkan.
beliau tidak terus pergi berjamaah sebelum selesai makan. Padahal ketika itu bacaan imam telah pun didengarinya, dia terus makan. Jadi apa yang Imam Bukhari sebut amalan Ibnu Umar? Ini menunjukkan bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, selain daripada Quran, sunnah, amalan sahabat tu menjadi ikutan. Terutamanya sahabat yang utama, sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang alim, seperti Ibnu Umar. Sebab dia ni kemudiannya, masa sahabat-sahabat besar ada tu tidaklah berapa timbul sangat. Sebab ayah dia, orang-orang lain lagi duduk ada lagi. Selepas tu kemudian, orang panggil Syekhul Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Maknanya sangat alim lah. Bila begitu, dia ni buat ni. Dia buat gitu tu mana kena fikirlah. Sepatutnya jadi panduan kita. Itu maksud Imam Bukhari nak ceritanya. Dan kalau dalam mazhab Malik ni secara umumnya, kalau beza pendapat antara sahabat-sahabat, dia akan pilih Ibnu Umar lah ke mana. Sampai begitu sekali. Satu mazhab mengutamakan dia, Ibnu Umar. Dia tak akan utamakan orang lain. Dan dalam banyak masalah-masalah fiqh mazhab Maliki, memang dia terjemahkan hadis Ibnu Umar, amalan Ibnu Umar. Walaupun tidak semualah, tapi hak kebanyakannya begitu. Jadi dia duduk dengar. Tak apa, dia makan dulu. Ini menunjukkan makan itu perlu didahulukan. Cumanya, mengikut pendapat setengah-setengah ulama, dia kata ini dia puasa. Ketika buka puasa tu, buka puasa tu makan dulunya. Bukanlah sama-sama, tidak. Tapi banyak kali juga. Sebab dia ni seorang yang suka berpuasa. Maka gitulah cara amalan dia. Mungkin juga kita kata makan dia tu ringkas. Walaupun dia dengar tu imam duduk baca tu, maknanya dia kira dah lagi. Kalau kita ambil kira makanan orang Arab ni, dia ringkas. Makanan dia Susu kan? Itu yang dikatakan makanan tu. Kadang-kadang buah kemah tu ya. Nasi tak ada. Nasi ni kita je kan? Perut nasinya. Pok-pok tu dah, dia rengkah gitu ya. Minum susu kita kadang-kadang lemah juga. Gagah pada kita. Kau duduk hidup dengan susu gitu. Dari segi sihat pun sihat dia. Dari segi sihat. Ayah juga. Jadi hak tu. Iyalah. Oleh kerana tempat kita kan susu, gapo kurang. Kalau ada pun macam lo ni mahal kan. Jadi orang kita kuranglah susu-susu ni. Tapi kalau orang Arab, orang sebelah-sebelah alik sana lah. Memang dia susu ya. Susu padat dah. Kenyal dah dia. Susu. Dan dia sihat. Bahan-bahan tenusu kita panggil kan. Bahan-bahan tenusu ni macam-macam lah. Jadi makanan dia. Iyalah kita kata mentega, keju, minyak sapi ke apa semua. Memang makanan dia. Dan itulah antara rahsia kenapa orang Arab, orang Pakistan, orang India, orang putih, mana-mana makan dia bulu kuat. Itu rahsia tu. Sebab apa dia? Pak, dia makan hot. Saya wagaknya begitu juga. Sebab memang cak budak lagi makan. Ketika sini masa tu saya balik. Kau kata tak pakai mana keju-keju ni? Bila ni baru banyak sikit ada keju kedai ni. No. Dulu tak ada mana. Kita makan lah bodoh. Sekejap bodoh lagi minum susu. Susu segar. Bukan susu campur bahan-bahan pengawet. Bodoh. Susu segar. Lepas tu minyak sapi. Itu makan sekejap bodoh. Biasa dah begitu. Boleh jadilah. Boleh jadi ada kebenarannya. Sebab kita tengok, dia memang bulu-bulu kuat. Sebab dia rahsia dia waktu. Pagi-pagi minum susu. Susu segar. Memang bagus waktu sebenarnya. Dari segi kesihatan waktu sebenarnya. Tapi, kita tidak jadi amalan kita. Supaya kita nak cari susu segar ni. Tidak jadi amalan kita. Kalau jadi amalan kita, bagus. Saya duduk tengok. Gigi kapo tahan, mata kapo cegah. Dia makan rekah gitu kan. Makan rekah. Makan roti.
Kalau kita tengok, jauh nak banding dengan kita, kita sedap makan macam-macam lauk. Macam-macam lauk. Ya, begitu ya rekan. Jadi makan roti itu dengan keju pula jadi lauk dah. Kita kata lagu mana, lagu ni lah. Dengan minyak zaitun, lauk dia minyak zaitun. Dia cucuk gitu roti. Lagu tu lah duit hidupnya. Tapi sehat. Besar-besar. Boleh-boleh kan, lebih pada gitu. Tak apalah. Lepas tu Zuhair. Itu pelengkap lah tu yang saya buat. Zuhair bin Muawiyah al-Ju'fi tu. Sebab mungkin Zuhair lain. Dan Wahab bin Uthman berkata, diambil mereka daripada Musa bin Urwah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu sedang makan, dia tak sebut, ni riwayat tak sebut, makan malam, makan saja. Janganlah dia tergesa-gesa sebelum menyelesaikan keperluannya, walaupun iqamat untuk salat telah pun dikumandangkan. Ibrahim bin Al-Munzir, yakni guru Imam Bukhari, meriwayatkannya daripada Wahab bin Uthman, dan Wahab adalah orang Madinah. Jadi di sini kita ada nota, beberapa nota di sini. Nombor satu sekali, Zuhair dan Wahab bin Uthman berkata, siapa dia ni? Riwayat Zuhair dikemukakan secara mausul, di bawah tu 1348. Riwayat Zuhair dikemukakan secara mausul oleh Abu Awana di dalam mustakhrajnya. Adapun riwayat Wahab bin Uthman, ia dikemukakan oleh Bukhari sendiri selepas ini, bahawa gurunya Ibrahim bin Al-Munzir meriwayatkan hadis ini daripadanya. Abu Dhamrah di dalam riwayat Muslim, Abu Badr di dalam riwayat Abu Awana, dan Ad-Darawardi di dalam riwayat As-Sarraj juga turut meriwayatkannya daripada Musa bin Uqbah seperti Zuhair dan Wahab bin Uthman. Itu dari dalam kitab Fathul Bari sebut. Dalam Fathul Bari ni itu kelebihan dia. Dia sebut riwayat ni perbezaannya. Siapa lagi yang meriwayatkan benda ni? Dalam kitab mana dia sebut? Itu hak lebih Fathul Bari ni lebih daripada kitab lain waktu antaranya. Jadi kita ambil kelebihan tu. Jadi sebabnya Imam Imam Bukhari, cuba tengok sini. Mana ni? Sini. Tiba-tiba dia sebut Zuhair dan Wahab bin Uthman. Jadi ini zahirnya tidak ada sanad dia ni. Mungkin orang kata riwayat ni riwayat mu'allak. Itu dari segi istilah hadis lah. Maknanya riwayat yang sanad di bahagian bawahnya tidak disebut. Jadi patut ke dalam Bukhari ni ada riwayat macam tu? Jadi kalau begitu, dia jadi dhaif. Jawabnya sebab itu ulama bila dalam Sahih Bukhari ada sebut, dia sebutlah. Hak ni memang dalam Bukhari tak ada riwayat mausulnya. Riwayat mausul tu maknanya riwayat yang sanadnya memang bersambung daripada perawi Imam Bukhari sampai ke atas. Itu makna riwayat mausul. Dalam Bukhari tak ada. Tapi dalam kitab lain ada. Mana riwayat Zuhair bin Muawiyah ni daripada Musa bin Uqbah ni ada di dalam kitab lain. Jadi ada dalam kitab lain pun madailah. Dan riwayat itu riwayat sahih. Ini dalam secara mausul oleh Abu Awana di dalam mustakhrajnya. Mustakhraj ini nama jenis kitab hadis. Jadi kita kena fahamlah tu. Kitab hadis ni ada banyak jenis. Ada hadis jami', ada sunan, ada musnad, ada mustadrak, ada mustakhraj, ada macam-macam. Ada arba'inat, arba'inat tu macam hadis arba'in Imam Nawawi. Dia jenis hadis tu, hadis arba'in ni jenis hadis. Arba'inat orang panggil. Mana hadis-hadis yang mengumpulkan kitab yang mengumpulkan 40 hadis. Itu arba'inat. Jenis kitab tu sebenarnya arba'in. Bukan nama kitab. Jenis kitab. Macam Bukhari ni, ini jami'. Nak kata jami' mana dia sekurang-kurangnya kena ada 8 bab besar dalam kitab tu. Dan sebenarnya bagi saya bukan 8, lebih lagi daripada itu, 10 lebih kena ada dalam kitab tu baru orang panggil jami'. Mana ada bab tafsir, ada bab akidah, ada bab fiqh, ada bab sirah,
ada ba'adab, macam-macam, bab perubatan ke apa, ada, dia kena ada, bawa orang panggil jami'. Bab fitan, fitan ni fitnah akhir zaman. Kalau sunan, makna kitab yang disusun mengikut tertib fiqh. Lebih diutamakan dari sudut fitnah tu, itu orang panggil sunan. Mustakhraj ini kitab lagu mana? Kitab yang mengumpulkan hadis satu kitab. Katakanlah Mustakhraj Abu Awad. Hadis tu hadis Bukhari, tapi sanad lain. Sanad lain. Itu orang panggil kitab mustakhraj. Mustadrak pula lagu mana? Hadis lain, tapi perawi itu perawi Bukhari. Itu mustadrak. Jadi mustadrak tu nama jenis kitab hadis. Mungkin mustadrak terhadap kitab mana? Kalau mustadrak hakim, mustadrak terhadap kitab Bukhari Muslim. Mustakhraj lagu lain, mustadrak lagu lain. Itu jenis kitab. Ada pun riwayat Wahab bin Uthman, ini Imam Bukhari sendiri. Lepas pada ni dia sebut tuk guru dia Ibrahim bin Al-Muzib, maknanya sanadnya bersambung. Tidak kata putus, tidak kata putus. Lepas tu Hafiz bin Hajar sebut ramai lagi Abu Dhamrah di dalam riwayat Muslim, Abu Badr di dalam riwayat Abu Awanah, dan Ad-Darawardi di dalam riwayat As-Sarrad juga meriwayatkannya. Maknanya tujuannya nak sebut ni, ini semua adalah mutaba'at, mutabi' kepada perawi di dalam Bukhari. Itu dia nak ayat. Inilah orang panggil riwayat mutaba'ah di dalam Sahih Bukhari. Riwayat mutaba'ah. Jadi riwayat mutaba'ah ni, caranya Imam Bukhari tidak semesti sebut hadathana, hadathana begitu. Dia kata, Zuhair berkata begini-begini. Sanad dia lengkap ke tidak? Itu tak kisah. Bukan semua dalam kitab Sahih Bukhari ni, hadisnya lengkap sanadnya. Kalau riwayat mutaba'ah itu macam ni misalnya. Riwayat mutaba'ah tu, banyaklah yang tidak lengkap sanadnya. Dan itu tidak menjadi masalah sebab dia riwayat sokongan saja, bukan riwayat utama. Bukan riwayat utama. Walaupun begitu, semua ni sahih. Semuanya sahih. Baiklah. Seterusnya, apabila seseorang daripada kamu sedang makan, 1, 3, 4, 9 ni, tengok sini. Riwayat ini agak umum. Ia tidak mengkhususkan makan malam sahaja. Ia menyebutkan makan secara umum, sama ada sebelum sembahyang maghrib atau sembahyang yang lain. Sebab dia sebut makan sahaja. Itulah sebab orang-orang yang mengatakan tidak khusus dengan maghrib itu, dia pegang dengan hadis-hadis umpama inilah. Hadis-hadis yang sebutkan makan sahaja. Tak ada sebut makan malam. Bila makanan disediakan sebelum sembahyang mana-mana lah. Sebelum sembahyang mana-mana. Maka ia termasuk juga. Mana kena dahulukan makan juga. Ia tidak khusus dengan maghrib. Mana dalilnya? Salah satunya ni lah. Ada dalam Bukhari ni. Lepas tu dalam kitab-kitab lain banyak lagi. Baiklah. Lepas tu, janganlah dia tergesa-gesa sebelum menyelesaikan keperluannya, walaupun iqamat untuk salat telah pun dikumandangkan. Walaupun qamat ada. Sini, 1, 3, 5, 0. Mungkin ada orang terkeliru. Ini pun sebenarnya saya ambil dalam Fathul Bari semua. Banyak saya ambil dalam Fathul Bari. Kadang-kadang saya tak ambil sini, saya ambil lain. Saya tengok, gitulah. Ni boleh tengok. Ni kalau sini. Kalau nak tengoklah. Sini. Ni Fathul Bari. Ini yang kita nak bincang. Dan dia sebut sini, ini Zuhair. Lepas tu dia sebut. Ini hak kita ambil tu. Kita ambil sini. Lepas tu, Fa'idatan al-ula qala ibn al-Jauzi. Baik, kita tengok. Mungkin ada orang terkeliru dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bab ini. Tidakkah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendahulukan makan sebelum bersolat itu berarti mendahulukan hak hamba daripada hak Allah?
kan Rasulullah ni skala je kalau kita tengok, dia akan mendahulukan hak Allah daripada hak hamba. Jadi kalau sini nampak macam mendahulukan hak hamba daripada hak Allah kepada itu kemuskilan yang ditimbulkan oleh seterusnya Ibnu Jauzi jawab, dan ini tersebut di dalam sini. Sebut sini. Bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengajar umatnya mendahulukan hak hamba daripada hak Allah? Dia gini, kita faham agama ni kadang-kadang kita nampak sekali nampak memang hak Allah perlu diutamakan. Kadang-kadang tidak begitu. Misalnya hak manusia. Kalau kita berdosa dengan manusia, bersalah dengan manusia, Tuhan tak marah. Selagi manusia tu tak marah. Selagi kita tak selesaikan dengan dia, kita hutang, kita tak bayar, kita tak nyanyi ke dia dan sebagainya, itu Tuhan. Tapi kalau dengan Allah senang. Kita tak sembahyang misalnya, kait kita dengan Allah, itu hak Allah. Minta ampun, taubat, senang, dia boleh maaf. Tapi kalau manusia tak boleh, maknanya kalau kita tengok macam mengutama hak manusia lah daripada hak Allah. Sekali tengok begitu. Memang gitu. Hak manusia ni tak selesai sampai dulu. Sampai kiamat biasa. Selagi tak selesai, sebab tu orang minta maaf sangat tu kan. Minta maaf halak belakang lah. Kita kata mana-mana takut ada salah ke apa. Sebab apa? Benda ni tak selesai. Siapa kau selesai? Nak masuk dengan kau? Orang tu masuk dengan kita buat nyanyi ke dia? Kita kena masuk dengan kau tempat dia. Diberi pahala kita kepada dia. Akhir sekali, habis pahala kita. Dia ambil kau orang tu, ambil kau orang ni. Kita buat nyanyi dalam dunia. Kalau kita buat nyanyi macam-macam bentuk tu. Akhir sekali, dosa orang tu letak atas kita. Dan kita kena masuk neraka, ganti dia. Itulah hak Nabi kata orang muflis sebenarnya. Bankrupt sebenarnya. Hak manusia tu. Semua hak manusia. Dengan sebab itu, kalau kes kita kata, setengah-setengah kes, dia tak apa, boleh selesai. Kalau kes hak kait dengan Allah. Tapi kalau hak kait dengan manusia tak boleh. Hukum kisah misalnya. Dia bergantung pada manusia. Kalau manusia tu kata kena, aku nak bunuh. Bunuh balak. Nak bunuh balak. Sebab kait dengan manusia. Kecuali dia kata, tak apa, saya maaf. Tapi kena bayar dia. Kena bayar. Dia tak boleh lepas gitu. Tak boleh lepas gitu. Kait dengan manusia. Jawab Ibnu Jauzi di dalam kitabnya, Kashful Mushkil, bahawa perintah mendahulukan hak hamba daripada hak Allah itu juga sebenarnya demi menjaga hak Allah. Sebenarnya kalau kita perhati mula, untuk jaga hak Allah juga. Iaitu supaya ibadat kepada Allah dikerjakan dengan hati yang tenang dan khusyuk. Itu sebenarnya. Nampak utamakan hak manusia. Utamakan kita, suruh kita makan. Daripada mendahulukan semaya. Tapi hak sebenarnya nak jaga hak Allah juga tu. Sebab itu, kadang-kadang benda ni, kita kena tengok lebih dalam. Jangan tengok selapih. Jangan tengok selapih. Sebenarnya dia tak lari. Mengutamakan hak Allah juga sebenarnya. Makanan yang dimakan oleh para sahabat pula bukanlah banyak. Sehingga menyebabkan mereka terlepas terus jamaah pada kebiasaannya. Kebiasaannya tidak begitu. Lepas tu, di dalam sesetengah kitab fiqh tersebut, kononnya, lafaz hadis begini. Ya, cuma saya kadang-kadang saya ubah suai. Saya ambil mafhum dia. Kadang-kadang, ni macam ni. Ma yaqa'u fi ba'd kutub al-fiqh idza hadara al-'asha' wal-'isha' fabda'u bil-'asha'. Saya ambil sini. Kadang-kadang saya tidak terjemah betul, saya ambil mafhum dia. Macam di sini. Kadang-kadang saya terjemah betul tepat. Kalau hak perlu tepatlah. Tapi kalau hak tidak perlu tepat, mafhum saja. Ini sudah sampai dah maksud dia. Cuba kita tengok sini. Di dalam sesetengah kitab fiqh tersebut kononnya lafaz hadis begini, idza hadara al-'asha wal 'isha fabda'u bil 'asha, bermaksud apabila telah tersedia makan malam dan isyak,
yang ni telah masuk pula waktu Isyak. Maka dahulukanlah makan malam. Kata Hafiz Ibn Hajar mengenainya. Dalam kitab dia. Dia kata tiada asalnya di dalam kitab-kitab hadis dengan lafaz ini. Ini tak ada asal. Tak ada hadis sahih. Lagu ni lafaz dia. Demikianlah. Demikian tersebut di dalam syarah Tirmizi oleh Syekh kami Abil Fadl. Iaitu Al-Iraqi. Tetapi saya pernah melihat tulisan Al-Hafiz Qutbuddin sendiri. Menyebutkan bahawa Ibnu Abi Syaibah mengemukakan satu riwayat daripada Ismail bin Uliyah. Daripada Ibnu Ishaq. Katanya, Abdullah bin Rafi' meriwayatkan kepadaku daripada Ummi Salamah. Secara marfu', lafaznya ialah, إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الْعِشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءُ. Bermaksud apabila telah tersedia makan malam dan telah masuk pula waktu Isyak, maka dahulukanlah makan malam. Tetapi, ini kata Hafiz Ibn Hajar. Di dalam Musnad Ahmad juga daripada riwayat Ismail. Ismail bin Uliyah. Begini lafaznya. Lafaznya begini. إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءُ. Gitu. Bukan wahadaratil isya, wahadaratil salat. Gitu. Kemudian saya merujuk kepada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sebab dia kata tadi, dia tengok siapa tadi? Hafiz Qutbuddin. Dia tulislah dia sendiri, saya tengok. Dia kata ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan dengan lafaz itu. Jadi Hafiz Ibnu Hajar kata, kemudian saya merujuk kepada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, saya dapati hadisnya sama seperti tersebut di dalam Musnad Ahmad. Maknanya idza hadaral asya wa hadaratis salah. Wa hadaratis salah, bukan wa hadaratil isya. Support dengan Musnad Ahmad. Maknanya itu silap dia, mungkin orang kata terlepas pandang ke ataupun tersilap. Walaupun Hafiz Qutbuddin, Hafiz pun ada gitulah salah silap ni manusia. Ini berarti apa yang tersebut? Ini berarti apa yang tersebut di dalam kitab-kitab fiqh itu tidak lebih daripada riwayat berdasarkan makna. Riwayat bermakna sahaja. Itu pun daripada riwayat yang tidak mahfuz. Ini wahadaratil asya, wahadaratil isya. Itu tidak mahfuz. Mana tidak mahfuz itu mana tidak sahih. Tak betul gitu. Bukan gitu. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah tidak gitu. Dalam Musnad Ahmad pun tidak gitu. Hak betulnya wahadaratil salah. Sebab beza tu. Kalau wahadaratil isya, mana masuk waktu isya. Kalau wahadaratil salah, masuk waktu sembahyang. Sembahyang tu luar. Bukan semestinya isya. Sedangkan yang betulnya ialah wahadaratil salah. Dan as-salah yang dimaksudkan ialah salat maghrib, bukan salat isyak. Jadi benda-benda begini ni ialah berguna, disukai oleh ahli ilmu. Perbezaan kecil-kecil haluh gini ni kan, mahfuz, tidak mahfuz. Kamu dia pula, mahfuzkan. Panjanglah nak ceritanya. Jadi hadis ni adanya yang mahfuz, ada tidak mahfuz. Mana ada yang sahih, ada tidak sahih. Kadang-kadang nukilan tu silap. Macam ginilah, kita selalu dengar kan, an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kata hadir. Lafaz tu. Makna dia betul. Makna dia betul. Lafaz tu tidak gitu. Kalau dalam hadirnya, at-tuhur syatrul iman. Suci itu, bersuci itu sebahagian daripada iman. Tak betul. Dekatlah mana dia. Tapi dengan lafaz tu, an-nazafatu minal iman. Bukan. Itu tak ada asasnya. Tak ada asalnya. Sama juga sini. Ulama-ulama hadis ni, antara kerja dia, ialah dia mempastikan lafaz hadis. Gitu sungguh kan? Kadang-kadang kita kata orang ni royak gitu. Saya terkena banyak. Mungkin saya mengajar dulu. Saya ingat lagi, saya mengajar di Masjid Kubakiyah. Habis dah Sahih Bukhari ni dulu. Tapi tak tulis gini. Habis. Di situ ada beberapa kesilapan. Jadi saya harap
Hak mana-mana dengar dulu, tarik balik. Saya tarik balik. Secara terbuka. Sebab apa? Kadang-kadang kita manusia dengan kita. Sebab tu saya tak harap. Saya tak harap. Kadang-kadang kita baru-baru, kita baca kita. Dia cakap saya baca. Kita Hafiz Ibn Hajar baca. Kita kena cek pula. Tempat rojok dia. Kena cek. Begitu sepatutnya. Oh, tapi kalau tak kerja lagu tu pernah benar. Memang gitu sepatutnya. Sebab apa? Saya ada pengalaman. Terkenal. Saya terkenal kepada dia. Ni ada lagi kita ada. Bukan kita royak tu tak ada dalam kita. Ada lah kita. Tapi lepas tu kita pastikan bahawa benda tu tak betul. Walaupun benda tu disebutkan oleh ni. Saya nak contohnya. Idhahul Bukhari. Idhahul Bukhari ni Syekh Fakhruddin. Syekh Fakhruddin Ahmad ini Syekhul Hadith Darul Ulum Diyanah. Cuba tengok gelaran Fakhrul Islam. Amin Syekhul Hind. Waris Anwar Shah, Janashin Sheikhul Islam, Hazrat Maulana Sayyid Fakhruddin Ahmad. Dalam kitab ni dia kata ke dia, saya sebutlah dulu masa ngajar dulu. Sebelum ni saya sebut dah. Gapa dia dalam kitab ni dia kata ketika dia nak raya tidak beriman seseorang kamu selagi aku tidak dikasihinya. Daripada dua ibu bapaknya, daripada sekalian manusia kan, ada itu kan. Dari situ dia bahas, dia kata Uwais Al-Qarni, kan? Uwais Al-Qarni seorang yang begitu hebat kan? Bila dia tahu Nabi SAW dalam satu peperangannya patah gigi, patah, dia tak tahu gigi mana, dia patah semua gigi dia sampai jadi romok. Yang kedua, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dikatakan bila dia tengok Nabi, mula-mula sapa ke Madinah tu, bila dia tengok Nabi, dia tengok bagi dia sepenuh hatilah cantik Rasulullah, serap masuk dalam jiwa dia, dan dia kata dia tak saya tengok dah, ya Allah aku tak saya tengok gapa-gapa dah setelah aku tengok Nabi yang begitu cantik, aku tak saya tengok, butakanlah mata. Dan dia buta. Dalam kitab. Saya bawa tu dulu. Lepas tu saya cek. Tak sahih semua. Tak sahih semua. Kalau nak kira dari segi logik. Sebab apa yang saya jadi gomor sangat. Kaji dari segi diraya hadir. Sebab tak boleh, tak ada jaminan. Kalau Quran, ya. Quran, ya. Hadir ni macam-macam. Sebab itu pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Berapa puluh tahun. Kita duduk main ke ni. Nah, kita tahu. Orang yang baru-baru kadang-kadang dia tak apa. Dah tu. Dia kata gitulah. Kita tahu sebab apa. Jangan terpengaruh. Orang tu Syekhul Hadith kau, orang tu siapa kau. Saya, lepas tu, itu menjadi pengajaran kepada saya. Sebab tu kalau tengok dalam hal saya buat ni, kadang-kadang Hafiz Ibn Hajar saya kritik. Saya tak cakap. Kalau hujah kita kuat, dia tu kita rasa tak kena. Tapi kita hormat ke dia. Kita sayang dia. Memang lebih dia. Jauh daripada kita. Tapi setengah-setengah tempat tu kita nampak. Bukan gitu. Jadi kita jadi jadi cermat. Pasal apa? Banyak dah kena. Terkena dengan nama-nama besar. Dengan sebab itu, kalau betul-betul lah nak mengaji hadis semua, dia kena ingatlah saya pesan. Saya terkena dah. Jangan kita terpengaruh dengan nama. Ya, biasanya mereka tepatlah, betul lah, banyak kan. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Kadang-kadang tidak begitu. Saya dah dengan Syekh Fakhruddin ini. Saya dah dengan Syekh Fakhruddin ini. Dan seorang yang sangat alim lah. Sangat alim, hebat. Orang-orang mereka abang-abang kita tu. Termasuklah salah seorangnya Dr. Abdul Hai tu. Anak murid dia lah. Saya masa tu tak mengaji hadir lagi ya. Dia ngaji dengan dia lah. Dan dia tu lembek. Kecil ya orangnya. Tolok, kita tolok dia ngajar. Tolok dengan ni.
kerusi dulu. Lepas tu kena pegang je, kena pegang. Masa saya. Ada kita pun dah terima hadiah daripada dia ke apa. Tapi, ya lah. Dan dia mengajar dia tak tengok kita. Ingat. Salah. Tapi dia ni jenis kata parok kalau dia kata. Beruk dia kata. Dia kata. Baca sepegapa kata dia. Dia jenis gitu. Okay. Tapi, tu lah. Lebih dia berada. Memanglah manusia gitu kan. Kurang dia pun. Saya terkena situ lah. Janganlah percaya sangat. Siapa? Cumanya orang-orang hebat ni kita kena hormat. Kita kena sayang. Kita kena mendoakan keampunan Allah untuk mereka. Itu biarlah. Tapi nak kata betul semua tu. Gitulah pengalaman saya. Jadi mana-mana kalau dengar saya, ya dulu kalau ingat, tahulah ada lagi rakam band ke tidak. Nah, saya tarik balik, saya tak setimu. Tapi ada dalam kita, memang ada dalam kita. Dia pun ambil daripada kita juga. Dia pun ambil daripada kita juga. Tapi tidak semestinya apa yang ada dalam kita, dia sahaja. Itu yang nak bayar. Dan kalau kita fikir dari segi logiknya, apa lah itu? Adakah benda sabar lah itu? Tak pernah sabar. Cuma, orang-orang yang terima tu, dia kata, inilah menunjukkan saya, dia tu, maklubul hal. Dia orang ikut tu lah. Maklumul hal pada dia tak khabar diri dia. Dia macam orang yang hilang akal. Macam orang yang hilang akal. Jadi tidak berdosa kalau dia patuh gigi dia. Seperti seorang ibu yang sangat kasih kepada anak dia. Jatuh tu. Dalam banjir tu jatuh air derah. Terus dia terjun untuk menyelamatkan anak dia. Dia tak ingat dia tu tak ada benda. Matilah kedua. Jadi kita tak boleh kata dia bunuh diri. Sebab apa dia di luar kawalan orang yang terima cerita-cerita tu dia kata gitu lah, saya pun tahu nah. Tapi tak sahih waktu tu, biar sahih dulu kalau iya pun kalau iya pun masalahnya tidak sahih. Gitulah. Lepas tu ni orang panggil riwayat bil makna. Jadi kita kadang-kadang nak pastikan semua ni susah. Kalau Quran sebenar, Quran tu kan semua orang ingat, ramai orang ingat. Kita boleh cek selalu. Dan dia tak lari. Dah lagu tu. Tak perlu bahas anak-anak. Gapa dah. Nak sahih, kodok, tak ada timbul masalah. Tapi kalau hadis ni banyak perkara kena berhati. Banyak perkara. Jadi itulah, pendak lah. Pendak lagi. Walau bagaimanapun, semua kerja-kerja untuk agama ni dapat pahala. Itu kan? Dapat pahala. Perbincangan kita nampaknya setakat itulah dulu sebab kita pergi kepada tajuk lain dah ni. Tajuk 43. Kira-kiranya setakat itulah dulu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat sisakan satu bab. Jadi ada masa untuk soal jawab. Kalau ada ini boleh menggunakan mikrofon yang sediakan ataupun tulis tangan. Silakan, kalau ada apa-apa soalan. Assalamualaikum. Ada. Dia pun gitu juga, seperti jemur. Seperti jemur. Nampak juga. Ya. Saya ada tiga soalan. Saya nak tanya tentang kedudukan hadis. Satu, hadis orang yang tension, orang yang mengalami depression tu Nabi suruh makan talbiyah, bubur yang dihirup. Yang kedua, hadis berbekam yang boleh mengubat segala penyakit. Yang ketiga, penyakit main. Sahih ke tidak? Yang keempat? Tentang hadis, orang perempuan yang pakai cincin itu pakai gelang dari api neraka. Dan marhum mak. Hadis itu, jika kamu ingin memberi kepada kekasihmu api neraka,
berilah gelang emas pada isteri. Okay, sekian. Ya. Pak tiga yang mula-mula tu sahih. Sebagainya ada dalam Bukhari apa, talbinah, kata talbiah kan? Talbinah, itu makanan yang sesuai. Maksud dia sebenarnya bukan khusus dengan benda tu. Apa-apa yang sesuai dengan penyakit kita lah. Sebab makanan ni setengah-setengah tu dia membantu mempercepatkan kesembuhan. Jadi itu terserah kepada ahli-ahli dia lah, pakar-pakar. Misalnya penyakit gini, apa yang baik untuk benda, penyakit tu? Tidak kata-kata kobol lah penyakit. Tapi korengnya, koreda penyakit. Dia ada makanan-makanan tertentu. Misalnya bali, air bali dan sebagainya. Dia tidak khusus dengan waktu saja. Cuma penyakit berkenaan tu yang berlaku tu boleh ringan dengan makanan tadi. Jadi itu sebagai satu panduan daripada Rasulullah SAW. Orang-orang lain, perawat-perawat yang lain juga patut mengambil pengajaran daripada hadis tu. Iaitu kita kena tengok penyakit tu penyakit apa dan apa yang sesuai untuk dia. Apa misalnya kita kata kalau apa lah kita makan ikan hobis tu. Ha, jadi kata makan ubat tak apa-apa tu. Lambat kok. Tapi kalau kita makan ikan gelamo kok misalnya kita kata tak ada. Kita syok. Jadi tidak khusus dengan hal tadi. Cuma itu salah satu contoh untuk penyakit berkenaan yang dihadapi pada masa tu. Jadi hak lain bergantung pada keadaan lah. Gapo dia, hak bahaya. Kita kena tahu bila kita sakit, apa yang bahaya untuk kita, penyakit kita. Dan apa yang melegakan, yang merenangkan. Itu maksudnya. Ada itu, dia tidaklah kata memberi makna khusus terikat dengan hak tu. Yang kedua tadi gapo dia dah? Bekas. Itu pun sahih. Tapi itu pun sebenarnya bergantung kepada orang yang pakar. Jangan kita mana-mana lah. Jangan kita mana-mana. Sebaiknya kita rujuk kepada orang yang ahli. Sebab benda-benda tu dia tidak secara mutlak baik. Mungkin baik kepada setengah orang. Tidak baik pada orang yang lain. Mungkin baik dalam keadaan penyakit tu. Kalau ada penyakit lain, tidak baik. Dan dengan sebab itu, Imam Al-Ghazali misalnya. Dia juga seorang doktor. Imam Ghazali, dia kata hadis tentang madu ke apa, memanglah sahih. Tapi bukan semua orang yang sakit itu sesuai dengan madu. Dah baik madu. Ada kalanya tak memudaratkan, kata dia. Ha, betul. Memang gitulah. Jadi hadis bukan itu pun sama. Jadi hak semuanya kita kena merujuk kepada orang yang ahli. Jangan kita pakai bekal, pakai umum gitu. Sebab kalau tak jadi, katalah, kalau tak jadi ataupun jadi semakin teruk gitu. Itu bahaya tu, lama-lama kita boleh menyalahkan hadis pula. Tak boleh pakai hadis ni. Kita tak boleh jadi anti hadis lama kelamaan. Itu bahaya tu. Sebenarnya kita guna cara tak kena. Guna tak kena. Dan salah satu rawatan semasa Nabi yang lumrah digunakan ialah dengan cara bekam tu. Dengan cara bekam. Sebab itu Nabi sebut. Dan kalau ada cara lain, boleh digunakan. Yang pentingnya, nak buat rawatan tu mestilah kena orang yang ahli. Mestilah orang yang arif tentangnya. Jangan dia tahu sekaya. Dia kena tahu kaitannya, penyakit ni, bila ada banyak penyakit. Boleh jadi, boleh memudaratkan pula. Jadi kena ambil kira. Yang ketiga, apa tadi? Ain. Itu pun betul, sahih. Dalam sahih Bukhari ni pun ada. Ain itu maksudnya gangguan makhluk halus. Itu maksudnya. Setengah-setengah orang, dia terjemah, apa nama ni, mata. Mata. Gapa dia mata? Dah. Al-ainu haqqun. Mata itu benar. Apa makna mata itu benar? Gangguan makhluk halus itu benar. Betul. Jangan dinafikan. Saya kata semuanya, doktor boleh berubah pelaku. Tak, tidak lagu tu. Ada kalanya doktor pun bengong juga, tak tahu lagu mana ni. Kalau doktor-doktor yang apa ni, yang kata ada pengetahuan luas sikit, faham benda-benda gini, dia kata dia cari orang lain lah. Begitulah. Dia tidak kata, Dok, mana kawan tu duduk lepak? Dok sakit, pelik ni. Tubik, jaruk lah, tubik, gapa lah. Sebab dia kata, gangguan makhluk halus adalah benar. Sebab apa? Biasanya dia melalui pandangan. Sebab dia sebut mata tu. Jadi mata tu mata orang jahat kau, tukang sihir kau,
ataupun syaitan ke, dia boleh. Kadang-kadang seseorang tu tengok, bila dia tengok, dia sebut, oh comel. Buat dia sebut comel tu bisa. Dia lepas tu kena sakit macam. Lepas tu jadi hudu. Lepas tu jadi gitu gini. Eh? Ah, sebab tu jangan. Sebab tu orang tua, saya pun dulu tak faham. No. Apa ya mak kita dia sebut budak hudu ni? No. Dia nak banyak comel, dia kata budak hudu. sebab itulah, sebab ada dah kena zaman Nabi. Dia kata comel, lepas situ lah. Ada orang yang mata dia, mulut dia bisa. Ataupun syaitan guna saluran. Mata dia, percakapan dia tu syaitan guna untuk menyebabkan orang jadi gitu. Dan Nabi SAW ada rawatan cara dia. Rawatan tu kadang-kadang orang tak payah lah. Hak tu lah kadang-kadang, oh bomoh tu betul. Dia guna air, suruh mandi, gitu-gini kan. Itu ada dalam hadis dan itu sahih. Dan nak ceritanya benda tu, benda jangan dinafikan. Sebagaimana kita tidak menafikan adanya jin, adanya benda-benda yang kita tak nampak, kumai-kumai pun kita tak nampak. Tapi hak tu masih zahir lagi. Sebenarnya. Jadi makhluk halus ni maksud gangguan jin, syaitan. Yang keempat tadi. Cik, emas tu. Kalau siapa-siapa nak suruh masa neraka, bagilah. Itu tak sahih. Tak tahu mana tu ada. Tak ada. Bahkan Nabi SAW sebut halal untuk perempuan. Bila halal, dia tak akan ada benda-benda lagu tu. Dia tak akan ada. Larangan sampai ancaman, neraka, apa tu semua, tak ada. Ya, ada. Kalau zaman Rasulullah SAW, dia kata kepada isteri dia, kamu bayar zakat dia. Kalau tak bayar zakat, neraka. Sebab tu. Sebab lain lah. Bukan kerana mah, kerana apa. Kerana sebab lain. Daripada situlah pula ulama bincang pula, bahas pula. Jadi ada ke perhiasan yang kita pakai tu kena zakat juga? Kau tak kena? Macam-macam lah pendapatnya. Jadi hak betulnya kalau hak kita pakai, pakaian kita tak kena. Hak kita sipat tu hak kena. Jadi hak tadi, itu tak ada asas. Gitulah secara ringkas.